Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kimia. Tapi sebelumnya, ibu ingin anak-anak di rumah melakukan senam otak terlebih dahulu agar lebih konsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, di sini ibu mempunyai dua gerakan. Yang pertama, tangan kanannya angkat ibu jarinya dan tangan kirinya angkat kelingkingnya. Kita lakukan gerakan cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk gerakan yang kedua, tangan kanannya angkat telunjuknya dan tangan kirinya membentuk seperti ini. Kita lakukan gerakan cepat juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah, itulah tadi dua gerakan senam otak. Semoga anak-anak lebih konsentrasi mengikuti pembelajaran kimia hari ini. Materi kimia kita hari ini adalah struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung atom karbon C dan atom hidrogen H. Hidrokarbon terdiri dari beberapa bagian. Hari ini kita akan membahas tentang alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan antar atom C hanya berupa ikatan tunggal pada struktur molekulnya. Alkana mempunyai rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Nah, sekarang kita akan membahas rumus molekul dan rumus struktur. Di sini ada 10 nama alkana. Yang pertama itu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jadi misalkan, kalau rumus molekulnya C2H6, namanya apa Bu? Namanya adalah etana. Dan rumus strukturnya CH3. Di sini kan ada garisnya. Nah, yang inilah yang disebut dengan ikatan tunggal yang menandakan bahwa struktur ini adalah alkana. Kalau misalkan Bu, C6H14, namanya apa Bu kalau C-nya ada 6? Kalau C-nya ada 6 berarti nama molekul ini adalah heksana. Kita coba menggunakan rumus ya. Misalnya kita ambil di sini C3 hanya berapa? Kita masukkan rumusnya. C3H2 dikali N banyaknya C3 ditambah 2. C3H 2 dikali 3 berapa? 6 ditambah 2, 8. Jadi C3H8, nama senyawa ini apa Bu? Namanya adalah propana. Bisa ya? Kita coba lagi. Misalnya C4 hanya berapa? Langsung saja. C4H2 dikali 4, 8 ditambah 2, 10. Jadi C4H10. Namanya apa Bu? Namanya adalah butana. Jadi anak-anak harus hafal itu. Metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang cara memberi nama alkana berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama,
tentukan rantai karbon terpanjang. Yang kedua, tentukan cabang-cabang alkil. Untuk yang ketiga, penomoran dimulai dari atom C yang terletak paling dekat ke atom C yang mengikat gugus cabang. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka rantai cabang diberi awalan. D, tri, tetra, penta, sampai 10 deka. Yang kelima, penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Berilah nama senyawa struktur berikut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada struktur seperti ini, kita diminta untuk memberikan nama. Ada CH3, CH2, 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 CH3. Apa namanya? Kita hitung, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau C-nya ada 6, berarti namanya adalah M-heksana. Kalau nomor 1 ini masih muda. Lalu coba kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, bagaimana cara memberikan nama jika strukturnya seperti ini? CH3, CH, CH2, CH2, CH3, tetapi dia ada cabang. Kita menggunakan aturan yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, itu cari rantai terpanjang atom C. Kita cari rantai terpanjangnya, itu adalah rantai utama. Kalau misalnya ke bawah boleh nggak, Bu? Kalau seandainya ke bawah dan dia lebih panjang atomnya, boleh. Tapi kan kalau kita mau ke bawah itu lebih sedikit. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Sedangkan kalau Ibu tarik rantai lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Atom C-nya lebih panjang. Untuk aturan nomor 2, itu kita beri tanda cabangnya. Ini cabangnya. Lalu, yang ketiga, kita beri nama cabangnya. Apa nama cabang ini? Karena C-nya ada 1, maka cabang ini bernama metil. Kalau C-nya 2, namanya etil. C-nya 3, propil, dan seterusnya. Lalu kita berikan nomor yang paling dekat dengan cabang. Dari sini ya, yang paling dekat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang disebut paling dekat, rantai ini langsung ketemu dengan cabangnya. 1, 2. Langsung cabang. Kalau dari sini, Bu, boleh tidak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kejauhan. Jadi kita beri nomor dari sebelah sini. Selanjutnya tinggal diberi nama. Cabang terletak di nomor berapa? Di nomor 2. Jadi namanya adalah 2 metil. Rantai C ada berapa? Ada 5. Kalau C-nya ada 5, berarti namanya adalah pentana. Jadi, nama struktur nomor 2 adalah 2-metil-pentana. Mudah kan? Selanjutnya kita lihat contoh soal yang nomor 3. Dengan struktur yang seperti ini, apa namanya? Yang pertama, kita cari rantai terpanjang. Ibu ambil lurus ya, lurus ke sini. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ke bawah sini boleh tidak, Bu?
Kalau seandainya dia lebih panjang, boleh. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Masih banyak kan? 4. Kalau misalnya ke sini, Bu. Ke bawah. 1, 2, 3, 4. Bisa juga. Kalau lurus 4, ke bawah pun 4. Boleh ambil yang di mana saja, tapi Ibu akan mengambil yang lurus, tidak apa-apa. Selanjutnya, kita tentukan cabang. Ini cabang. Namanya adalah, kalau karena C-nya 1, berarti ini metil. Dan ini C-nya 1, ini juga metil. Lalu kita beri nomor. 1, 2, 3, 4. Paling dekat kan dengan cabang 1, 2, langsung ketemu. Mau ditulis dari sini, misalnya 1, 2 juga boleh, karena dia juga langsung ketemu dengan cabang, tidak masalah. Lalu tinggal kita beri nama. Karena cabangnya ada 2, jangan ditulis metil-metil. Tapi kan di aturannya tadi, kalau dia ada 2 cabang berarti dimetil. Metil ini ada di nomor berapa? 2 dan 3. Berarti 2,3. Karena metilnya ada 2, jadi dimetil. Rantai C-nya ada berapa? Ada 4. Kalau 4 berarti namanya adalah butana. Jadi struktur nomor 3 namanya adalah 2,3 dimetil butana. Bisa ya anak-anak di rumah? Setelah tadi Ibu memberikan contoh soal, sekarang silakan anak-anak di rumah mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan. Soalnya pun sama, berilah nama senyawa struktur berikut. Ada 3 soal. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham pembelajaran kimia hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.